Selamat pagi Bang Anto. Selamat pagi Bang Eva. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Wah, senang banget ya Bang Clinton. Kita udah hari Minggu lagi, kita mau ibadah lagi. Betul Kak, kita sekarang sudah mau memuji nama Tuhan Kak. Iya. Sebelum memuji nama Tuhan, biar lebih semangat, bagaimana kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri Kak. Oke, kita nyanyi apa nih Bang? Kita nyanyi lagu I Love You Jesus. Biar makin semangat ibadahnya. Bertepatan juga dia Bang, hari ini dengan hari Valentine. Jadi kita mau menyebarkan kasih sayang buat semuanya nih. Betul Kak, oke. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Ayo Bang. Oke Kak, kita sebelum masuk ibadah, kita nyanyi lagi Kak, satu lagu. Lagu apa tuh Bang? Lagunya judulnya Datanglah Kebaiknya. Okay. Jadi biar kita masukkan hati kita untuk memulai ibadah kita Kak. Dengan rasa syukur dan juga hati yang senang ya Bang? Betul Kak. Ayo Bang. Kepada Tuhan,
Oke, sekarang adik-adik kita mau mulai ibadah. Sebelumnya kita doa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tidak pernah putus dari kami bangun hingga sampai saat ini ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah, berkatilah kami dari awal ibadah hingga nanti akhir ibadah Bapa. Berkatilah pikiran kami supaya kami dapat serius nanti beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami, terlebih dahulu kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Bang Clinton, ya, kan? Sebentar lagi kita mau dengar-dengaran hukum Tuhan nih. Betul, Kak. Tapi sebelum kita dengar-dengaran, kayaknya kita harus nyanyi lagi nih, Kak. Lagu apa, Bang? Kita nyanyi lagu Yesus Menginginkan Daku. Oh, iya. Karena Tuhan Yesus ingin diri kita, Kak, untuk iya, menjadi pengikutnya. Sebagai anak-anaknya bersinar buat Tuhan Yesus ya, Bang? Betul, Kak. Ayo, Bang. Oke. Sebelum kita baca hukum Taurat, tadi kita suruh dulu Kak adik-adik yang untuk duduk. Oh iya, adik-adik boleh duduk dulu. Adik-adik boleh duduk dulu ya. Oke. Minggu ini hukum Taurat kita terambil dari kitab keberapa nih Bang? Nah, minggu ini kita hukum Taurat diambil dari yang ketiga dan yang keempat Kak. Oh kalau gitu Bang Limpan baca kita yang ketiga, Taurat kan baca yang keempat ya. Oke Kak, siap. Oke, hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, Kak. Ini kita baca, sudah baca hukum Taurat. Habis ini kita mau apa-apa? Kita mau buka Alkitab kita, Bang, baca epistel. Oke, sebelum baca epistel, kita nyanyi dulu kayaknya, Kak, ya, Kak? Iya, kita siapin hati kita ya, Bang. Oke, kita nyanyi lagu apa, Pak? Hari yang Terindah. Hari yang Terindah. Ayo, Bang. Oke, ayo, Bang. Kalau banyak rintangan dalam hidup.
sekarang kita mau baca epistel nih kak. Epistelnya diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Tapi bentar deh bang, gimana kalau kita kasih waktu sebentar buat adik-adik untuk nyiapin Alkitabnya di rumah? Oke, betul. Yuk adik-adik ambil dulu Alkitabnya, dibuka Alkitabnya, Alkitabnya dibuka di Yosua. Yosua itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya kak ya? Dari perjanjian lama bang. Boleh perjanjian lama. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. Sudah dapat adik-adik? Sudah dapat. Oke, sudah. Kita baca sama-sama ya bang, dari halamannya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Singkat tapi isinya padat ya bang. Iya, singkat, kita, padat dan jelas. Iya, untuk selalu beribadah sama Tuhan meskipun di tengah pandemi gini ya bang. Betul kak. Jadi adik-adik harus rajin ikut ibadah online ya tiap minggu. Betul. Sekarang kita ngapain nih bang? Sekarang setelah kita dengarkan epistel, kayaknya sih adik-adik ada yang ngirim sesuatu nih kak, ngirim suatu video ke guru-gurunya. Tapi kapalan ya bang? Iya ya kapalan. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu kak, kita tahan dulu videonya. Kita nyanyi dulu sama-sama sama adik-adik. Lagu apa tuh bang? Lagunya Besarkan Nama Tuhan. Ayo bang. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dadah. Wah, keren-keren ya bang. Iya,
tadi sekolah minggu jadi negara keren-keren kak. Pastinya dong, siapa dulu gurunya? Kita semua. Oke kak, ini adik-adik banyak yang nanya kak, ada yang merekam, terus nanti kirimnya kemana kak? Ya adik-adik yang udah ngerekam video yang hafalannya, videonya bisa dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing atau bisa juga dikirim ke guru sekolah minggu yang dikenal bang. Betul. Jadi paling lambat hari Rabu ya adik-adik supaya bisa layak di ibadah minggu depan. Betul. Ditunggu. Ditunggu ya adik-adik video-videonya. Oke kak, sekarang kan kita sudah tadi mendengarkan epistel, baca epistel, yeah. Atau sudah mendengarkan video dari kaji-kaji. Sekarang kita mau mendengarkan kota nih kak. Sebelum mendengarkan kota, kita nyanyi dulu ya kak. Kita siapin hati kita, yeah. Untuk kita dapat mendengarkan kota dengan baik. Lagunya apa bang? Lagunya adalah Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Ayo bang. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampau segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari minggu buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, Minggu Estomihi, yang artinya adalah
Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkanku. Mazmur 31 ayat 3b. Yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Inang mau bertanya dulu. Siapakah di antara kalian yang pernah dihina, diejek, atau dijauhi oleh sahabat, teman-teman kalian? Jikalau kalian pernah dihina, diejek, dan dijauhi oleh teman-teman kalian, lalu bagaimana perasaannya? Terus, apa yang harus kamu lakukan terhadap mereka yang telah menghina, mengejek, bahkan menjauhi kamu? Tentu sekali kalian pasti marah, bukan? Bukan hanya marah, tapi kalian itu melakukan perlawanan. Kalian tidak mau diperlakukan oleh mereka, dan mungkin akibat perlakuan mereka itu, kamu membencinya, kamu menjaga jarak, atau bahkan tidak mau lagi berteman, tidak mau lagi bersahabat. Bahkan sebaliknya, tentu sekali kalian pasti akan membenci mereka. Kenapa kalian jadi menjaga jarak? Atau tidak mau lagi berteman dengan mereka? Sebab pasti ada alasan-alasan mengapa seseorang itu mengejek kita, menjauhi kita, menghina kita. Kalau memang kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau memang kita selalu berantem dengan mereka, ya itu adalah hal yang wajar jikalau mereka itu
menjauhi, menghina, dan mengejek kita. Tetapi jikalau kamu itu selalu bertutur kata dengan baik, mencintai mereka setulus hati, melakukan tindakan-tindakan yang terpuji, tentu sekali tidak akan berterima dengan hinaan, ejekan, cercaan yang dilakukan oleh teman-teman atau sahabat kita. Maka dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa tak seorang pun di antara kita suka dihina, suka diejek, suka dicerca. Bahkan kita suka, kita senang jikalau kita dipuji, jikalau kita ditemani dengan baik, jikalau memang kita dicintai. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi orang-orang seperti apa yang pantas untuk dihina, diejek, atau dijauhi oleh orang-orang lain? Orang yang patut dihina adalah orang-orang yang perbuatannya dan tindakannya memalukan, menjijikkan. Misalnya tutur katanya selalu mengungkapkan kata-kata yang kotor, selalu melakukan keonaran, selalu berantem dengan sahabat-sahabatnya. Jikalau kita melihat perikop atau nats kita, Yesaya pasal 53, yang kita tahu selama ini, yang kita dengar dari pelajaran di sekolah minggu, yang kita dengar melalui khotbah yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, bahwa Tuhan kita itu adalah Maha Pemurah, panjang sabar, penuh cinta kasih. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang merupakan Raja atas alam semesta. Tuhan kita itu adalah Anak Allah. Ia rela dihina, ia rela direndahkan, ia rela dianggap remeh. Tetapi mengapa dalam perikop ini Yesus yang dihina? Bukankah ia seorang raja? Mengapa Yesus dihina? Apakah Yesus berbuat yang tidak dikehendaki oleh orang-orang banyak? Orang-orang yang menghina dia? Lalu dengan cara apa Yesus dihina? Ia dihina dengan sangat hina. Ia sangat direndahkan. Ia ditelanjangi, ia diludahi, dan dipertontonkan di depan umum. Penghinaan kepadanya bukan lagi seperti orang yang memperlakukan dia sebagai manusia. Ia dihina justru ketika ia seharusnya berkuasa atas segala ciptaannya. Tetapi Yesus memilih menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari masalah dosa. Artinya, anak-anak sekolah minggu yang kekasih, tadi Inang sudah katakan, kalau memang kita dihina, kita diejek, kita dianggap sepele, kita dicerca atau dijauhi oleh orang lain adalah karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh
Yesus Kristus, hal itu adalah hal yang biasa. Hal itu adalah hal yang wajar dan pantas kita untuk menerima, dan itu menjadi satu ganjaran bagi kita karena memang kita sudah mendukakan teman-teman kita, kita sudah memusuhi teman-teman kita. Namun Yesus Kristus tidak seperti itu. Dia dihina, dia diejek, dia dicerca, dia dijauhi oleh orang lain bukan karena tindakan-tindakan yang tidak pantas dia lakukan. Bahkan sebaliknya, dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang sangat dan sangat mencintai kita, mencintai anak-anak sekolah minggu, mencintai orang tua, mencintai saya. Tuhan mau menerima itu. Tuhan mau menerima hinaan. Tuhan mau menerima celaan. Tuhan mau menerima cercaan. Tuhan mau dijauhi oleh orang-orang lain adalah demi keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita teladani dari sifat Yesus Kristus yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, yang tidak mau menghina, yang tidak mau mencela, yang walaupun sebenarnya dia sudah dihina, dia sudah dicela oleh orang-orang lain, dia melakukan tindakan kasih. Kasih Yesus Kristus itu lebih besar dari segala-galanya. Dia melakukan itu karena Yesus Kristus menghendaki, Yesus Kristus menginginkan bagaimana supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, supaya kita mengenali dosa dan kekurangan kita, supaya kita mengenali kesalahan kita terhadap saudara-saudara kita, juga terhadap Tuhan Yesus Kristus sendiri. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita dihina, diejek, dicerca, atau dijauhi oleh orang lain karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan sesama kita, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan, hal itu adalah yang wajar dan pantas kita untuk menerima itu. Namun jikalau oleh karena perbuatan-perbuatan yang baik, jikalau kita selalu melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, jikalau kita diejek, dihina, dan dicerca, bahkan dijauhi oleh orang-orang lain karena kita melakukan seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, karena kita mau menceritakan apa yang Tuhan Yesus Kristus nyatakan dalam kehidupan kita, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu bimbang dan ragu-ragu. Jangan kecut. Karena apa? Karena Yesus Kristus pun mengalami hal yang demikian.
Dia menerima ejekan, dia menerima hinaan, dia menerima cercaan, bahkan dijauhi oleh orang-orang lain. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat ciptaannya. Yesus mau menerima itu bagaimana supaya manusia, umat ciptaannya itu benar-benar menyadari dan mau berubah. Berubah sikap. Oh, ternyata tindakan-tindakan saya itu salah di hadapan sesama, salah juga di hadapan Tuhan. Yesus mau menerima hinaan itu. Yesus mau menerima ejekan itu. Yesus mau menerima cercaan itu. Tujuannya adalah bagaimana supaya orang yang percaya kepadanya tidak terbelenggu oleh dosa dan kejahatan yang dia lakukan di hidupnya. Tapi bagaimana supaya orang yang percaya, supaya umat ciptaannya itu memperoleh kehidupan yang kekal, dan itulah memang tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini, seperti yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11, bahwa Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi Tuhan menginginkan bagaimana supaya orang fasik itu kembali dari jalannya yang salah menuju jalan yang benar. Dan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus rela dihina sedemikian rupa? Jawabannya adalah khotbah kita pada saat ini, khususnya di Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Inang akan coba baca dari sini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berarti sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus siap menerima segala resiko-resiko karena beriman kepada Yesus Kristus. Misalnya, karena Yesus Kristus kita dijauhi orang lain. Karena kita melakukan tindakan kasih, kita juga dihina oleh orang lain. Karena kita tidak mau kompromi dengan kejahatan-kejahatan, kita pun dijauhi oleh orang lain. Itulah resiko-resiko yang harus kita terima. Yakinlah bahwa tindakan-tindakan yang tidak bercela, tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, yang selalu kita lakukan
di sepanjang kehidupan kita, bahwa Tuhan akan memperhitungkan itu. Walaupun sebenarnya anak-anak sekolah minggu menderita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak tercela itu, menderita oleh karena melakukan kebenaran, menderita oleh karena merealisasikan hidup yang penuh dengan cinta kasih sebagaimana yang Yesus Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak mau kompromi dengan tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh dunia ini, ingatlah bahwa Yesus Kristus akan memampukan kita untuk melakukan itu. Satu hal yang harus anak-anak sekolah minggu lakukan adalah mintalah kekuatan, mintalah hikmat, supaya hikmat dan kebijaksanaan Allah bekerja membantu kita. Mohon dalam doa supaya Tuhan tetap menyertai, membimbing kita untuk melakukan perintah-Nya selama Tuhan memberikan kita hidup, selama Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Oleh karena itu, jadilah anak-anak sekolah minggu menjadi garam dan terang di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, dan yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu, Bapa, atas berkat pengasihan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami, memberikan kami nafas dan kehidupan, hikmat dan kebijaksanaan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan dasar bagi kehidupan kami. Tuhan mengajarkan kami pada saat ini untuk tabah, setia, dan sabar menjalankan perintah Tuhan, mengikuti suri tauladan-Mu, walaupun kami dihina, walaupun kami dicerca, diejek, bahkan dijauhi oleh orang-orang lain karena kami melakukan tindakan kasih, kami melakukan tindakan-tindakan yang benar sebagaimana yang Yesus Kristus ajarkan untuk boleh kami lakukan di hidup kami. Kami tidak kuat, ya Bapa, untuk menghadapinya jikalau kami mengandalkan pikiran kami. Tapi berkat pengasihan Tuhan, berkat tuntunan Rohul Kudus-Mu, maka kami anak-anak-Mu sekolah minggu mampu menjalankan perintah-Mu, mampu melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami, ya Bapa, garam dan terang untuk membawa jiwa-jiwa, membawa keselamatan di mana Tuhan tempatkan kami, baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan dan masyarakat, di sekolah, di tempat kami bermain-main bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi alat bagi kami, ya Tuhan, dan menjadi terang bagi kami untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Berkati orang tua kami, cukupkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan anak-anaknya.
Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang selalu setia untuk mendidik kami, membimbing kami ke jalan yang benar, melalui firman Tuhan yang diajarkan untuk kami boleh pahami. Tuhan, berikan kami keyakinan, berikan kami kepercayaan yang penuh untuk tetap mengikut Engkau di sepanjang jalan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pendeta. Sekarang Kak, kita mau ngapain nih Kak di sini? Kita mau ngasih yang terbaik Bang buat Tuhan Yesus melalui mengumpulkan persembahan. Oke, mengumpulkan persembahan. Tapi kan Kak, ini kan kita ibadah di rumah Kak. Bagaimana ya Kak kita mengumpulkan persembahan nih Kak ke gereja? Ya, buat adik-adik, persembahannya bisa dititipkan ke mama atau papanya untuk disetorkan langsung ke gereja, juga bisa melalui sintua sektor masing-masing, atau bisa juga diserahkan ke kantor gereja setiap Selasa, Jumat, dan Sabtu. Bukan cuma ibadah juga bareng online, kita juga bisa transfer persembahan online lewat rekening gereja yang tertera di warta jemaah. Betul Kak. Oke, untuk adik-adik semua, siapkan persembahannya. Jangan dikual-kual ya, jangan dilecek-lecekin, karena kita mau ngasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyi yuk Pak. Ya, lagu apa nih Bang? Kita nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tapi jangan sedih karena kita minggu depan masih beribadah memuji nama Tuhan, tapi masih tetap online. Iya. Nah, sebelum berpisah dengan adik-adik, kita mau kembali ngingetin nih, Bang. Iya, Pak. Buat adik-adik untuk selalu jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dan jangan lupa kalau mau keluar harus memakai masker. Kayak kita gini ya, Bang. Iya, kayak abang-abang dan kakak-kakak kita yang ada di sini. Setelah pakai masker, jangan lupa nih cuci tangan. Pakai sabun ya, Bang. Pakai sabun. Walaupun nanti nggak ada sabun nih, Kak, jangan lupa pakai sanitizer gitu. Oh. Setiap memegang apapun, megang duit, megang pintu, ataupun mau makan, jangan lupa harus cuci tangan. Minimal pakai hand sanitizer. Biar bersih ya, Bang. Biar bersih. Dan yang paling ini jangan lupa jaga jarak minimal 1 meter dengan orang yang di sebelah kanan atau kirinya, supaya kita terhindar dari virus corona. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Tuhan berkati.